semakin ramai anak orang asli yang mencapai kejayaan dalam bidang pendidikan. Mereka tidak hanya menunjukkan prestasi cemerlang dalam pelajaran, tetapi juga memperoleh pengiktirafan di peringkat akademik yang lebih tinggi. Kesedaran pendidikan di kalangan masyarakat orang asli sebenarnya dah semakin baik. Hala tuju pendidikan mereka juga bukan sekitar pendidikan rendah dan menengah, tapi sudah menjangkau ke peringkat pengajian tinggi. Berdasarkan data yang kita ada di Jabatan Pendidikan Negeri Perak, anak-anak orang asli, murid-murid orang asli yang direkodkan mulai tahun 2021 sehingga tahun 2024 ini, sekarang ada sekitar 36 orang sedang melanjutkan pelajaran di pusat-pusat pengajian tinggi. Sama ada di IPTA ataupun IPTS lah di seluruh negara. Satu-satunya sekolah menengah harian orang asli, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Baung, turut mencatatkan keputusan lulus 100% dalam SPM 2023. Memasyarakatkan sekolah SMK Baung ini, saya mengambil dasar terbuka. Jadi komuniti masyarakat, terutamanya ibu bapa, sering bertukar idea dengan pihak sekolah. Inilah kekuatannya, kerana tanpa bantuan daripada ibu bapa, saya tidak dapat menjalankan segala aktiviti-aktiviti untuk anak-anak mereka di sini. Pelajar cemerlang dari kalangan orang asli juga telah menunjukkan keberanian dan ketekunan dalam mengubah masa depan kaum mereka. Bila saya dah berjaya, saya nak bantu bangsa saya bangun dan sama rata dengan bangsa-bangsa lain, berdiri sama rata. Tak adanya undur belakang. Semua saya nak ke depan. Bangun dan berjaya. Tidak hanya akademik, tumpuan turut diberikan kepada memperkasa bidang pendidikan dan latihan teknikal TVET golongan itu. Antaranya inisiatif Empower NCER yang digerakkan Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI Tanjung Malim sejak 2020. Itu di peringkat awal pembabitan penglibatan mereka itu agak sukar untuk kita dapatkan penglibatan mereka. Tetapi setelah mereka percaya dan melihat daripada tahun ke tahun peningkatan prestasi anak-anak mereka, kepercayaan tu semakin tinggi. Inisiatif ini sehingga kini telah memanfaatkan hampir 35,000 pelajar orang asli di 17 sekolah. Pendemokrasian pendidikan tidak pernah menghalang mereka untuk mendapatkan pendidikan dan berjaya seperti mana orang lain. Ini kerana setiap individu mempunyai potensi untuk berjaya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran menyatakan bahawa Allah tidak akan mengubah nasib sesuatu kaum melainkan mereka mengubahnya sendiri. Nur Ain Bakar, RTM. Okay.